Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bunar, semoga selalu sehat dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Di video kali ini Bun mau membahas tentang siri cina atau ketumpang air atau dalam bahasa Jawanya suruh-suruhan. Daun siri cina merupakan salah satu jenis rumput liar yang banyak tumbuh di tanah, celah batu, dinding rumah, di pot-pot atau di pinggir kali. Siri cina banyak tumbuh saat musim hujan tiba dan bisa diperbanyak melalui bijinya. Teman-teman, siri cina ini memiliki karakteristik yang unik pada daunnya yang hijau berkilauan. Meski termasuk golongan rumput liar, manfaat siri cina sangat banyak dan baik untuk kesehatan tubuh ya. Daunnya dapat diolah sebagai sayur atau lalapan atau jus. Banyak orang yang masih menyepelekan manfaat siri cina karena dianggap sebagai tanaman liar, maka orang banyak yang mencabut dan membuangnya. Padahal daun ini ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit. Tidak heran orang-orang dulu sering mengandalkan manfaat siri cina untuk pengobatan herbal. Daun siri cina mengandung agen anti kanker, antioksidan kuat, dan antiinflamasi. Daun ini juga mengandung beberapa zat yang bergizi seperti protein, karbohidrat, kalsium, lemak, zat besi, dan kandungan bergizi lainnya. Karena kandungan inilah, daun siri cina sering dijadikan obat herbal. Nah, teman-teman, berikut ini beberapa manfaat siri cina untuk kesehatan. Yang pertama, mengobati rheumatoid arthritis. Rebusan yang diekstrak dari batang dan daun siri cina segar dapat diminum pagi dan malam hari selama beberapa hari tertentu untuk mengatasi rheumatoid arthritis. Jika terjadi efek samping dalam waktu singkat setelah dikonsumsi, harus dilakukan perawatan. Yang kedua, mencegah kanker. Daun siri cina memiliki kandungan peperomia E yang baik yang telah terbukti dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Ekstrak daun-daun siri cina juga telah terbukti memiliki agen anti kanker yang cukup baik. Ketiga, meningkatkan sistem pencernaan. Daun siri cina dapat digunakan sebagai obat herbal alternatif jika kamu menderita masalah kesehatan terkait pencernaan. Keempat, mempercepat pemulihan patah tulang. Kandungan air dari daun siri cina dapat mempercepat pemulihan patah tulang jika dioleskan di sekitar tulang yang terdampak. Hal ini telah terbukti bekerja secara efisien sebab adanya kandungan mineral yang terdapat pada daun siri cina. Kelima, mengobati asam urat. Daun siri cina sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi gejala asam urat. Sebuah uji laboratorium yang dilakukan pada tikus menghasilkan bahwa tikus yang diberi ekstrak daun siri cina memiliki kadar asam urat darah yang 44% lebih rendah. Keenam, menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Kebanyakan orang sangat menjaga tingkat kolesterol dalam darah mereka. Oleh karena itu, orang dewasa akan lebih menjaga pola hidup sehat agar kadar kolesterol tidak naik. Nah, salah satu cara alternatif adalah dengan meminum rebusan daun siri cina. Dengan mengkonsumsi ekstrak daun siri cina dalam dosis yang sesuai, ini akan membantu menurunkan kadar kolesterol sehingga mengurangi kemungkinan terkena serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung lainnya. Nah, teman-teman, itulah pembahasan seputar manfaat daun siri cina bagi kesehatan. Untuk kamu yang merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan like serta share ke teman-temanmu ya. Tanaman kale banyak daunnya. Dimakan tikus karena enak rasanya. Video ini tentang manfaat siri cina. Semoga bermanfaat untuk sesama. Sampai jumpa di video Bun selanjutnya. Tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.